kalau boleh sedikit ke belakang nih, Kang Ujang. Kan tadi Kang Ujang bilang waktu eranya Kiai Haji Said Akil itu kan nggak ada masalah, dan sekarang timbul masalah. Apa yang menjadi apa ya, kalau waktu Kiai Said Akil itu nggak ada masalah tuh, apa yang membuat bisa meredam antara PBNU dan juga PKB? Kalau menurut versinya Kang Ujang, yang miss ya, karena mereka ini, satu, ya karena mereka ketika itu satu kubu. Bahkan sekjen PBNU-nya pun dari apa namanya pernah jadi sekjen PKB kan, jadi ya sengaja memang PKB apa memasukkan orang-orangnya di PBNU lah, kira-kira begitu. Sehingga ya sehingga PBNU pun ya aman-aman, adem ayem saja, satu frekuensi, jadi satu kubu lah, satu apa, satu bagian pertemanan lah di apa di rumah besar NU tersebut. Tetapi yang saat ini kepemimpinan Gus Yahya ini kan beda kubu tadi, kubunya Gus Dur. Yang PKB yang dianggap versi mereka terdolimi, dianggap kalah gitu loh. Ya karena politik ya kita tidak tahu ya. Yang jelas kepemimpinan yang sah hari ini di Caimin gitu ya. Ya kalau mau merebut ya harus melalui internal di muhtamar luar biasa, dan kita tahu Caimin kuat ya di PKB, dan kita tahu pula pemilu 2004 kemarin pilegnya juga apa makin naik suara PKB tersebut begitu. Ya, betul.